Tanya nih, karena saat ini kan banyak lembaga nih, lembaga sosial atau lembaga dakwah yang mereka bergerak juga dalam bidang sosial gitu kan. Karena apa istilahnya, mereka ingin membantu juga saudara-saudara muslimnya ketika membutuhkan. Nah, jadi permasalahan adalah ketika misalnya anak nih misalnya memberikan bantuan, terus misalnya untuk yang ini anak foto nih misalnya, untuk apa ya foto nih, buat laporan ke donatur, buat laporan ke muslim atau buat dokumentasi. Nah itu dari sisi apa namanya, saya membantah hal ini gimana Ustaz? Karena kan mau nggak mau kita harus ada laporan tuh. Nah itu gimana menyikapi hal ini gitu Ustaz? Mumpung antum ada di Bali nih. Baik, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang fenomena yang kita lihat ya, yang viral saat ini. Jadi kadang sebagian orang yang diberikan bantuan itu kadang ada yang terima, kadang ada yang tidak. Bahkan ada yang sampai ada video itu seseorang marah kemudian memukul orang yang mendokumentasi hal tersebut ketika memberikan donasi tersebut. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Nah, salah satu hal yang diminta pertanggungjawaban yaitu apa yang kita lakukan setiap hal. Baik itu diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian donatur juga ingin melihat bagaimana kinerjanya, apakah benar didonasikan kepada orang yang membutuhkan atau justru la qadarullah umpamanya diselewengkan. Oleh karena itu sebagian donatur menginginkan agar donasi tersebut memang benar-benar tersampaikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, berarti kita bisa katakan bahwasanya hal tersebut sah-sah saja, tidak mengapa. Karena ini merupakan yang akan kita pertanggungjawabkan kepada para donatur tersebut dan juga yang nantinya kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tercatat oleh malaikat. Sedangkan manusia membutuhkan bukti yang lainnya yaitu berupa dokumentasi atau video atau yang lainnya. Nah, untuk menanggapi atau solusi mungkin ya, bisa dikatakan solusi ya. Ketika sebagian orang tidak menerima atau tidak rela fotonya diambil atau yang lainnya, mungkin sebagian orang yang berkecimpung dalam dunia atau penyaluran atau distribusi donasi atau yang lainnya mungkin bisa dengan cara meminta izin umpamanya. Meminta izin kepada orang yang akan diberikan bantuan tersebut, apakah boleh mengambil fotonya atau tidak. Jika sudah mendapat izin, ya silahkan. Ataupun ketika dia tidak mengizinkan atau dia merasa malu dan yang lainnya, kita katakan mungkin di blur atau yang lainnya agar tidak nampak, agar kita terbebas dari pertanggungjawaban tersebut. Jadi kita sudah menyampaikan tanggung jawab kita, menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kita. Jadi kita terlepas dari amukan massa ya, terlepas dari amukan massa dan juga kita terlepas dari amanah yang dibebankan atau yang diberikan kepada kita sebagai seorang. Nah, sekarang ada pertanyaan satu lagi nih, Sar. Ketika misalnya suatu lembaga, itu kan pasti ada medianya mereka. Nah, itu pasti mereka ketika terjadi sesuatu suatu daerah, terjadi misalnya bencana, nah ini lembaga ini bikin open donasi. Itu kan artinya donaturnya dari banyak orang. Nah, mereka pasti nanti memoto atau mendokumentasikan kemudian share di publik. Ya kan, otomatis itu juga karena kita open donasi untuk umum, kemudian nanti donasinya kita laporkan untuk umum juga. Itu gimana, Sar? Boleh nggak seperti itu? Paham ya maksudnya ya? Kalau misalnya kita akuan gini, kalau misalnya antum nih sebagai donatur ngasih itu ke Ani. Ini Ahi, Ani ngasih sekian juta nih. Tolong fotoin untuk Ana aja sebagai laporan. Nah itu kan otomatis Ana ke antum doang yang akan ngirim anu ke apa rekomendasi kan. Tapi kalau ini umum, itu apakah boleh seperti itu? Karena kita open donasi untuk umum, kemudian juga pertanggung jawabannya untuk umum juga, artinya ini loh rekomendasinya untuk umum ini tuh sekarang. Itu gimana Ustaz? Kembali ke hadis Rasulullah SAW tersebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika dia ingin istilahnya sebagai bukti bahwasanya dia telah menjalankan amanahnya ketika dia membuka open donasi untuk umum, kemudian agar orang tersebut juga
memberikan kepercayaan kepada dia bahwasanya dia termasuk lembaga yang kredibel atau lembaga yang amanah, ya tidak mengapa jika dia umpamanya men-share di media sosial bahwasanya dia telah menjalankan apa, menjalankan donasi tersebut. Jadi bukan sebuah, kita tidak memandang bukan sebuah kesalahan atau bukan sebuah istilahnya sebuah keburukan ketika seseorang mendokumentasikan atau men-share di media sosial apa yang dia amanahkan kepada dia. Jadi istilahnya tidak mengapa jika dia men-share ke media sosial tersebut. Nah, karena kan setiap orang tuh setiap ini pasti menginginkan bukti atau video, baik itu dia minta secara pribadi ataupun agar dikenal oleh seorang, agar juga itu kan salah satu, mungkin ya salah satu tujuan mengapa dia men-share di media sosial agar orang kembali berdonasi, agar bertambah donasi tersebut sehingga kaum muslimin yang membutuhkan bantuan tersebut lebih meluas, lebih menjangkau hal-hal yang krusial atau hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Wallahu ta'ala alam. Jawabannya mudah-mudahan ini juga menjawab kegelisahan sebagian teman-teman nih yang bergerak di bidang sosial, karena kan diprotes tuh begini-gini nanti timnya riak apa segala macam. Jadi bukan itu saja, tergantung niat juga ya. Iya, memang tergantung niat. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang dengan zahir. Memang nahkum bizahir ya, kita menghukumi dengan zahirnya. Namun kita tidak bisa mengorek hati seseorang sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apakah hal syakok takal bahu, apakah kamu membuka hatinya sehingga kamu mengatakan dia itu riya. Jadi masalah hati itu urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan masalah yang dia yang diharuskan untuk men-share dan yang lainnya itu dikembalikan kepada personal tersebut, apakah dia memang riya atau tidak, bukan ranah kita untuk menghukumi. Bukan ya, karena kita tidak bisa membelah, karena kita tidak bisa membelah hati orang tersebut. Allah taala. Ayo Ustaz, kalau khair jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Ayo Ustaz. Kita cabut dulu. Ya. Assalamualaikum. Salam.